Kalau kalian mau tahu isi pikiran aku kayak gimana, isi pikiran aku persis kayak kamar aku. Beberapa hari ini cuaca lagi dingin banget. Di tempatku cuaca normal pun dingin, apalagi kalau lagi dingin banget gini, ya gak mau turun kasur. Alhasil banyak aktivitas yang dilakuin di kamar dan gak diberesin, jadinya ya berantakan. Hi guys, jadi hari ini aku mau bikin deep cleaning my room. Aku mau rapiin kamar aku yang berantakan banget. Gak pernah rapi. Walaupun rapi itu mungkin bertahan satu hari, jadi harus dirapiin tuh setiap hari. Sedangkan aku tuh mageran banget. Itu tuh kayak udah khas banget, kamar aku tuh sebenarnya berantakan. Karena kamarnya kecil, sedangkan barang-barangnya banyak. Jadi ya kayak gini. Barang-barang yang di sini tuh yang selalu gak pernah rapi. Apalagi di belakang ini dan di belakang kamera ini. Aku baru mau beres-beresnya sekarang. Look at that. Ew. Dan ini sebelah sini juga. Ini situasi di kasur aku sekarang, ada setrika, ada baju-baju bersih. Terus ya, aku udah 3 minggu belum ganti spray by the way. Dan ini ya udah kotor banget, aku mau ganti spray. Dan ini tuh kayak udah pasti jelas banget sekotor ini di bawah, seacak-acakan ini. Di sini juga banyak banget barang-barang yang gak sesuai di tempatnya. Ini juga karena aku abis pakai tuh males pindahin. And of course sebelah sini juga, can you see ada fresh care malah, dan ada tutup botol minum susu. Itu harusnya dibuang gak sih? Hi. Oh ya, aku lagi si pinky-pinky. Ya literally dengan keadaan kamar aku yang sekotor ini, seberantakan ini, aku gak bisa berpikir harus apa dulu yang aku bersihin, yang harus aku rapihin. Oke, karena kamar itu emang basicnya itu emang tempat buat tidur, jadi yang pertama kali aku beresin kayaknya kasur. Aku mau ganti spray si pinky ini, aku bosan sama pinky-pinky dan ini udah kotor juga guys. Ganti sama yang coklat, aku punya spray baru dari My Love. Keunggulan produk bed cover My Love ini tuh punya motif mewah, bervariatif, cocok untuk mempercantik ruangan tidur. Nah, karena si spray ini tuh belum diganti, udah 3 minggu dan ya berantakan banget. Kainnya juga tebel dan rapat. Yap, 200 thread count per inch. Sekarang tinggal ganti sarung bantalnya. Aku suka banget. Sama si spray bantalnya. Ini tuh kayak coklat-coklat polkadot gitu. Punya banyak banget motif yang beragam, jadi bikin kamar itu kelihatan lebih ekspresif, lebih hidup. Kenapa motif bantal dan gulingnya beda? Karena ini tuh 2-in-1 motif dalam satu set bed cover. Tinggi spraynya 30 cm. Jadi yang punya kasur tebal dan pengen tidur sejuk, My Love solusinya. Aku suka banget sama warna coklatnya dan ini motifnya bener-bener cantik banget. Nah ini coklatnya tuh kayak coklat-coklat beige gitu loh guys. Motifnya beragam, mulai dari anak, remaja, hingga dewasa ada loh. Dari dulu selalu My Love karena meningkatkan kualitas tidur dan bebas geras sepanjang malam. Pokoknya paling adem dan paling banyak katunya. Oke, karena kasurnya udah beres ganti spray, sekarang aku mau beresin baju-baju yang di bawah. Aku mau pilihin baju mana yang kotor dan mana yang bersih. Ini dia baju kotornya yang harus aku masukin mesin cuci. By the way, ini aku lagi ada di dapur. Nah, setelah video ini diupload, aku mau upload makeover kitchen karena dapur aku ini tuh mau direnov dan ini baru setengahnya, baru beres pakai tukang. Jadi baru 10%, belum aku gimana-gimana dan masih kosong banget gitu loh, belum aku cat-cat atasnya, temboknya, dan bawahnya juga belum aku kasih vinyl, masih berantakan banget. Bener-bener masih 10%. Dan ini tuh nanti aku mau kasih vinyl gitu, makanya dibongkar semuanya. Ini juga mau aku cat semuanya, aku rapiin jadi estetik. See you! Makanya kalian subscribe channel aku biar nanti kalian bisa lihat video aku nge-makeover dapur. Ini dia, dan ini akan aku rubah menjadi dapur yang estetik. Lanjut ke kamar aku yang masih berantakan.
Ya ampun, ini baru aja aku beresin barusan dan ini udah acak-acakan lagi. By the way, di luar rumah aku itu ada pasar malam, karena setiap hari Selasa tuh ada pasar malam yang berjejeran gitu loh guys. Ya, tuh bisa lihat di sebelah situ tuh pasar malam. Dan aku masih belum bisa jajan keluar karena aku masih mau beresin kamar aku yang acak-acakan ini. Sambil aku rapihin baju-baju bersih ini, aku juga mau sambil dengerin musik. Everything about you. Barusan pakai cairan aseton karena si meja aku tuh banyak banget make up yang jatuh-jatuh gitu, jadi gak kena kalau cuman pakai air doang. Jadi aku pakai aseton karena supaya keangkat semua kotorannya. Sekarang tinggal bagian sebelah sini, ini tinggal sampah-sampah kecil aja. Aku mau beresin yang ini biar semuanya selesai. Jadi tas-tas kecil kayak gini tuh suka dipakai sama keponakan aku Ica, dan dia itu suka main-main gitu di rumah, jadi ngemasuk-masukin barang-barang yang dia lihat. Ini ada bedak, ada lipstick, dan ada case. Pantesan selama ini aku nyari barang-barang ini tuh nggak ada, ternyata ada dalam tas ini, dan aku nggak tahu dia masukin barang-barang ini ke tas ini. Ya, dia kalau main di sini tuh selalu masukin barang-barang di tas. Apapun itu, termasuk makeup, case, dan lipstick. Dan ini udah jam 5. Lihat deh, ini udah jam 5. Aku mau rapihin sisanya yang di sebelah sini. Ini benar-benar yang terakhir. Aku mau lap ini karena ya berdebu. Beresnya udah selesai dan ini udah jam 5 lebih 3. Ya aku gerah banget, aku mau mandi dulu baru nanti aku tunjukin kamar aku yang udah rapi. Dan aku ngerasa aku tuh kayak debu semua. Jadi ya, bye. Karena aku juga suka warna coklat, ganti baju aku biar matching sama spray aku. Ini dia. Thank you.
sekarang udah jam 6. Segitu dulu videonya, thank you for watching. Jangan lupa subscribe channel aku dan follow Instagram aku, karena next video aku mau upload kitchen makeover yang tadi. Aku mau rombak dapur aku jadi estetik, dan nanti aku bakal spill-spill barang estetik. Dan see you di next video guys, bye!